bintang tamu yang kali ini juga punya ciri khasnya ya. Dengan bahasa jebret. Jebret. Jambret. Jambret. Jepret kan? Jepret. Jepret. Itu jepret sama. Apa? Iya, kaleng. Kita panggil bintang tamu berikutnya ini dia Valentino Jebret. Ngeri kali gelangnya lah. Mana? Ngeri kali woi. Sewa. Ngeri kali woi. Kayak gini lah kalau orang Batak. Ah, terang kali woi. Iya, gigi pun kalau bisa gue pasang berlian. kalah kau Bang, berarti. Kalah ya. Silau kali woi. Ah, silau kali. Tapi Valen ini komentator bola yang terkenal banget dan ini berasal dari Medan, ya. Nah ini sekarang Valen kita pengen dong, kira-kira lu ngomentarin pemain bola namanya Ivan Gunawan sama Ruben Onsu, tapi pakai. Bentar lu kenapa lu iya? Pakai logat Batak. Main bola, Gunawan Ruben Onsu lu iya kenapa? Emang mereka nggak bisa main bola, lu gila kali. Kenapa? Dia mah pemain bola anak-anak. Oke, coba ya. Oke. Okay. Saya komentar. Berdiri. Oh, ada bola. Ayo, kita bertiga main ya. Oke. Siap ya. Action. Jadi itu hamu sama nami tulang amang boru nam boru. Air sonari, si Wendy mamain bola. Aku iya bang. Bahaya ibang gunakan. Itu jakot bola deh. Bah, ulalalalala. Saya Lasmani Roha. Ulalalalala. Ula jebret. Sora. Rame. Apa sih? Tadi ada hola apa bang? Horas. Dia pokoknya ulala, horas, semuanya diucapin sama dia. Ditunjakkan, kalau bola di bahasa Batak kan ditunjang itu ditendang. Ditunjakkan dia bola itu bang! Ditunjakkan. Masuknya dia! Ha! Dimasukkannya bola itu bola. Ah, kalau bola dimasukkan biasa itu. Iya. Sebelum jadi komentator bola, ya. Abang apa sih profesinya? Sebelum jadi komentator bola, pengacara. Anggur maksudnya? Yeah. Serius kau? Serius. Lawyer? Ya, kan dulu kan kuliahnya di Unpad. Jadi makanya bawainnya kalau nggak bahasa Batak campur bahasa Sunda. Oh. Gitu. Tapi bahasa Sundanya yang itu ya Kang ya, yang kacau gitu. Salatik. Jadi paling ini. Tapi katanya Valen ini tiap pulang kerja suka dongengin anaknya. Betul? Tahu emang gua anak lo. Ya, tapi gini. Ngarep. Sebelum masalah dongengin anak. Iya. Sebenarnya Brownie sudah calling gua berulang kali. Tapi cancel. Tapi gua yang cancelin terus. Oh. Kan gua kan sibuk banget ya kan. Iya. Tapi ternyata tiap hari itu istri sama anak-anak gue tuh tontonannya tuh Brownies. Oh makasih. Jadi. Bukan ini istri nonton. Bini gue nonton terus di kan TV-nya bisa yang diulang-ulang nonton gitu. Nonton bareng semua di Toban. Sore nonton juga. Terutama anak gue yang cowok nontonin dia mulu. Ketemu di Pondok Indah Mall gak berani negor. Gue bilang, ya Wendy doang gak berani negor. Iya. Lo ngerusak anak-anak remaja. Kalau yang nyebarin wabah lo. Bilangin sama anak abang. Kalau saya ketemu di mall, Wendy gak mau nengok, panggilnya gampang. Apaan? Woi, maling. Di pas nengok. Nengok. Coba dong ceritanya Igun jadi anaknya didongengin ya. Hah? Didongengin. Tarik ke tengah ya. Igun anaknya siapa? Anaknya abang. Anak kau lah.
ceritanya. Anak abang. Wah, anak abang boleh, anak beruang pun boleh lah, bang. Oke. Terakhir, anakku paling gede lahir 3 kilo. Ini 3 kilo jempolnya doang, bang. Yang kayak gini berapa kilo? Pak, ayolah, Pak. Kita bacain dong. Hey. Jadi gua ngapain? Dibaca dongeng, dongeng. Kau. Pakai bahasa Batak. Pakai bahasa Batak. Duduk kalau begitu jatuhnya kayak ngiasinin orang. Stop bro, lajin. Cepat. Cepat ya. Ini udah tidur. Hah? Berarti abang ngedongengin yang jadi istri, istrinya di mana posisinya? Apa? Istrinya di mana posisinya? Kok lu yang ngatur? Istri abang di mana? Ya kalau posisi anakku segede gini sih gue beda kamar pasti. Iya juga sih, masuk akal. Masuk lebih tepatnya kalau anak segede gini mah jangan di kamar bang. Di mana? Di kandang. Jadi, Pak panggil mama lah Pak. Kangennya aku sama mama. Kan kangennya sama bapak ceritanya. Mama suruh sini lah Pak. Ma. Ya. Sini kau, Ma. Iya, Pak. Sini, Ma. Sini, Mama di sini. Sini lah, Ma. Sini. Iya, 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 iya. Sini lah, Ma, dekat ya, ya, Dede. Iya, iya, ya, Mama dekat Dede. Anak Abang ada berapa? 3. 3 ya, pas ya. 1 2 1 2 3 ya. Oh, ini anak gua semua. Iya. Ya. Jadi kalau cewek kan manggilnya Boru. Boru. Jadi Boru. Ini Boru, Boruang. Beruang. Jadi Boru, Boru kuna burju. Naeng mulak sian karejo doau. Naeng ahau, naeng mandongeng. Ayah, jadi sudah kubilang jangan bertempur, masih bertempur. Ini kan anak gue yang kedua Joseph ya. Oh Joseph. Eh Joseph. Iya Pak. Kalau papi lagi cerita ke kakakmu diam kau. Oh ini kakak Pak. Ini kakak. Aku pun bingung kenapa dia besar begini sekarang. Banyak makan kali Pak. Bacain Pak. Dengar orang. Gitu. Kakak lepas gak? Kakak, hei, dan boy songono tu si Joseph. Lepitannya gak masalah, baunya. Iya, gue ini sudah terusin apa ini? Ini baca dongengnya biar mama yang dongengin sini. Sini duduk. Diam. Leo. Ada satu ketika di perumahan mewah. Tinggallah seorang anak laki-laki yang manja sekali. Ditemani oleh para orang yang bekerja. Tapi tak lama yang menjadi keanehan di rumah mewah itu datanglah segerombolan mikrolet. Yang segerombolan mikrolet yang diorder dari Jakarta. Yang membuat keanehannya. Oh, lanjut. Lalu, itu kisah nyata, Bang. Kisah nyata. Itu bukan kisah nyata, kisah purba. Ya, Ma, aku tak tahu, Kakak. Eh, tapi bener loh. Bini gue tuh cita-citanya pengen jadi juragan mikrolet tuh. Oh ya? Iya. Tuh oh, ya? Kan, bener. Alhamdulillah, lu udah ada modal atuh nih. Iya. Tinggal diperbaiki nyambung ya? Iya. Mak, panggil bibi lah, Ma. Haus lah, Ma. Lio, katanya tadi perform dance sama balet ya. Bau mulut kau ya. Bau kali lo. Masa
mana masa sama bapaknya begitu sih? Hah? Bisa sopan gak? Hah? Bisa sopan gak? Sama orang tua begitu. Ayo didongengin lagi. Tidur kau. Dongengin. Kau tidur ya. Tidur kau. Sini, mama punya dongeng. Sini mama. Tidur kau, Joseph. Joseph. Kenapa tiap malam masih ngompol kau? Siapa kau? Bapak kau. Berani-berani kau ya? Ampun, Pak. Buka stabil. Ampun, Pak. Aku takut di rumah. Tapi enggak, kalau bapak sayang sama Joseph. Tapi jangan sekali-sekali lagi kau. Ini gue jadi baik karena anak gue nonton. Sumpah-sumpah demi Allah gue gak bohong. Tadi kan lo tetesin minyak sini. Gue ngelap ke mata perih, Wendy. Enggak, gue gak bohong sama ini udah. Enggak, ini gak bener nih. Jadi itu Abu Sasudena. Bayan Majo channel tetap di Brownies. Sate. Horas.